Halo teman-teman, balik lagi di Noob Zebil, bareng aku Zebil. Oke teman-teman, kali ini aku mau scan kartu, medallion Boboiboy yang udah aku unboxing di sebelumnya teman-teman. Jadi kali ini agak banyak karena kemarin aku bukanya 2 box teman-teman. Jadi mungkin scan koleksiku akan bertambah lumayan banyak di video kali ini teman-teman ya. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung aja yuk coba scan ya teman-teman dari gamenya namanya adalah Boboiboy Battle Dex by Gary ya teman-teman, Gary pasta coklat ya. Oke teman-teman langsung aja. Aku mendingan scan dulu ya teman-teman ya, baru nanti aku liatin koleksiku supaya makin banyak ya teman-teman ya. Oke langsung kita coba scan dulu teman-teman. Oke ini dia untuk Gary Boboiboy Battle Deck-nya, kita scan dulu. Untuk silver ini kayaknya aku udah punya semua deh ya teman-temannya. Jadi kayaknya nih kayak kaktus nih tuh, aku udah punya semua sih, jadi gagal sih teman-temannya. Nih aku coba lagi, mau tahu buat pasti nggak mau, karena ini aku udah punya sih ya di video sebelumnya. Jadi kayaknya untuk yang silver ini kayaknya nggak usah aku scan lagi deh, sudah aktif semua. Karena ini ya aku udah punya nih ya teman-temannya. Ini mau yang Yaya ini nih, silver ini aku juga udah punya, jadi mungkin aku langsung scan aja yang goldnya kali ya temennya, yang gold kayak koleksi goldku ini ya temennya, supaya mempercepat waktu juga nih temennya. Oke ini dia untuk yang gold, kemarin ada cactus. Oke berhasil, ada cactus ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah hampir lengkap atau bahkan sudah lengkap ini untuk koleksi Gary Boboiboy ya, bisa komen di bawah ya teman-teman, udah sebanyak apa sih teman-teman. Kemarin juga ada yang komen tentang Upin Ipin, juga udah ada yang dapat 30 lebih untuk kartu langkanya. Jadi mungkin teman-teman bisa share ke aku juga kira-kira koleksi teman-teman yang Upin Ipin atau Bobo ini udah banyak atau belum ya teman-teman. Dan teman-teman mungkin yang belum punya, bisa videonya tuh di pause kemudian nanti teman-teman bisa scan dari HP kalian teman-teman, jadinya koleksi kalian bisa bertambah gitu. Jadi kita bisa saling sharing untuk modelan Boboiboy-nya ini teman-teman ya. Oke, ini dia aku masih scan untuk yang gold, ada Kokochi, kemudian ini ada lagi yang Motobot yang gold, ini juga Papa Zola yang gold. Oke berhasil Papa Zola gold. Ini wow, ini probe-nya muncul ini ya, robotnya tuh keren ya teman-teman ya. Oke kemudian apalagi ada main ramen. Oh ini udah aktif ya, jadi nggak perlu di scan lagi. Ada Octobot, kemudian ada apalagi nih, ada Fang yang gold, kemudian ada ya yang gold gitu. Walaupun aku udah punya yang silver, tapi yang muncul gini biasanya kartu-kartu karakter teman-teman, jadi bisa dipakai di gamenya. Kemudian ada ini juga dapat si Tarung ya tadi ya itu ya. Ini dapat Octobot yang gold, ini juga sudah aktif ya, sudah pernah aku scan ternyata temennya. Ada Cactus itu dia juga udah pertama aku udah scan sih, ini jadinya nggak bisa masuk lagi. Oke back, selanjutnya aku mau yang platinum dulu kali ya temennya, kartu platinum Boboiboy. Oke ini untuk pertama kalinya aku scan untuk kartu platinum ya teman-teman ya. Ini ada Boboiboy Tron, yang sudah pasti belum punya semua karena emang nggak ada ya teman-teman. Dapat Boboiboy Cyclone, kemudian ada Motobot platinum. Oke kemudian ada juga Boboiboy Glacier platinum. Glacier platinum ternyata kartu karakter ya teman-teman, jadi ini aku bisa pakai sih di game, nanti aku coba deh pakai Boboiboy Glacier ini. Keren ya temennya bajunya. Kemudian ada Boboiboy biasa yang platinum dapat juga, kemudian kemudian ada Boboiboy ini yang biasa muncul juga kartu karakter, karena itu temennya bisa dipakai di gamenya. Nanti aku contohin deh gimana cara main gamenya. Oke untuk yang platinum udah selesai, kemudian aku mau scan lagi untuk yang titanium teman-teman ya. Kemarin juga lumayan sih dapat titanium. Bentar, oke ini dia dapat Boboiboy as titanium warnanya ungu ya dia. Kemudian ada Glacier juga yang titanium, keren abis ini sih teman-teman ya.
Oke, kemudian ada Bowie Glacier yang gaya lain, Pak, titanium. Kemudian ada yang Bowie Solar titanium juga, teman-teman. Bezelnya dia warna ungu ya, teman-teman. Oke. Dan untuk tipe yang terakhir itu limited ya, teman-teman ya. Untuk kartu Bowie limitednya aku juga mau scan ya, teman-teman. Oke, ini ada yang Bowie Solar limited. Kemudian ada juga Bowie Ice limited. Kemudian sorry, kamera agak goyang. Oke, ini ya. Bowie Taunting limited. Kemudian ada juga Bowie Bless yang limited, teman-teman. Oke, udah semua aku scan, jadi kita tinggal lihat koleksiku ya, teman-teman, yang udah aku scan ini. Jadi teman-teman kalau mau lihat koleksiku, nah ini silver aku udah hampir semua kumpul, tinggal dua lagi nih. Kebetulan teman-teman tinggal dua silver lagi yang harus aku lengkapin, yang di atas sama yang di bawah ini ya, teman-teman ya. Kemudian untuk yang gold juga udah lumayan keisi, karena kemarin aku dapat yang gold lumayan banyak ya, teman-teman. Jadi tinggal beberapa, ada beberapa sih yang lumayan banyak sini yang belum keisi ya, teman-teman. Untuk goldnya seperti yang teman-teman lihat, nah ini dia tuh, ini udah keisi lumayan, bawah udah semua keisi ya, bawah ya. Untuk platinum ya, untuk platinum juga jadi lumayan banyak gara-gara box kemarin, tapi masih banyak banget yang belum aku dapat ini ya, platinum ya tuh. Wah, masih banyak. Kemudian ada yang titanium. Titanium baru dapat 3 ya kemarin ya. Ini masih 4 ya. 4 3 ya. Nah, ini masih banyak yang bolong ya, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir untuk yang limited ya. Aku udah dapat 4 kemarin. Jadi ya lumayan udah punya 4 limited. Wah, keren-keren ya, teman-teman. Untuk yang limited ini gambarnya tuh kayak full gitu, banyak. Sampai kayak ada cactus juga, ada yang limitednya ada. Kochi juga ya, oke. Kalau begitu aku mau coba nih temennya gamenya, untuk aku mau pakai yang Bowie Glacier sih, temennya udah paling epic ya. Kemarin kan udah pakai Hangkasa, nah sekarang aku mau coba pakai Bowie Glacier itu, temennya. Sebagus apa sih jurusnya ya, temennya? Udah langsung aja kita coba ya, temennya. Untuk yang level terakhir aku mainin nih, untuk ntar terakhir itu di 1200 meter ya, temen. Oke, langsung aja kita coba mainin. 3, 2, 1, go. Jadi ini dia teman-teman ya, gamenya sih sama kayak yang pernah aku review-review sebelumnya. Kita harus menjaga energi kita supaya nggak habis, teman-teman ya, berlari sampai dengan nanti ada kayak portal kita untuk melawan bos, teman-teman ya. Oke, ini aku ambil aja. Nanti kalau ada musuh di sini kita tinggal tembak ini pakai yang tombol attack sebelah kanan ya, teman-teman. Oke. Tinggal loncat-loncat. Wah, betul. Ini musuhnya jarang banget muncul, teman-teman. Enggak ada sama sekali. Bentar, oke, kita tinggal. Oh, itu dia ada tuh. Oke, tuh. Langsung tembak. Oh, langsung ya. Dia kayak ASS gitu ya, Glacier ini ya, teman-teman. Loncat-loncat, kita tinggal ambil. Oh, ada lagi musuh. Kalau kita tembak-tembakin aja, teman-teman ya. Gampang sih ini mah ya, teman-teman ya. Tinggal ini ada lagi tembak. Jadi yang penting apa ya, stamina kita ke maintain aja ya, teman. Oh, ini dia portalnya, dan setelah portal kita akan melawan. Nah, kita bisa pilih 3 karakter untuk kita temenan. Jadi kita tinggal next. Nah, ini dia musuhnya, teman. Oh, itu dulu siapa pasti kita kurang tahu siapa ya. Jadi mungkin kita geser ke kanan, kemudian menyerang kalau kita tidak menganggap aja. Oke, tuh. Nah, seperempat nih, bahas seperempat HP sih. Misalnya kalau putar, kalau dia udah nengok arah kita, kita kan muter dulu nih, supaya hindari serangan ini. Karena kita kalau kita ketek aja di sini sampai dia HP-nya turun. Oke, kadang juga tuh ada yang reset ini ya, teman-teman. Eh, ternyata masih reset. Kita kena serang, awas saat itu di kabur ini karena dia nggak sejajar. Oke, karena special attack, untuk special attack-nya, wow, kira-kira special attack-nya bisa
HP-nya bagus banget, udah pada efek biasa ya. Oke, di dalam warna merah kita tarik kanan untuk menghindar dia. Oke, tadi tanda yang kekal ini agak susah untuk dipecah dalam bentuk. Jadi udah ribet nih kalau ini tepuk tangan ke kiri kan ke kiri karena itu susah nih. Oke, itu juga seperempat sih kan, harusnya gampang sih karena maintenance ya. Oke, aku mati dulu mau diganti nih kalau gimana, karena HP terus aku misalnya HP itu juga terlalu dikit ya karena nyawanya. Oke, aku ke kanan aja menghindar special attack ya, masih bisa ternyata ada special attack ketebal, ini masih tebal aja ya teman-teman. Oke, kabur lagi langsung kita attack kalah, ini diganti ke angkasa langsung aja kita attack. Oke, untuk kalah dari mana kan tinggal dikit tapi dan akhirnya dia kalah lagi. Oke teman-teman, baik sampai di sini aja mungkin ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ada request yang lain atau masih mau aku buka box bukunya bisa komen di bawah supaya kita semangat untuk ngerjainnya. Jangan lupa di komen, like dan subscribe. Dan teman-teman kalau ada request game yang mau dimainin bisa langsung komen juga di bawah. Mungkin sampai di sini aja teman-teman ya. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye. See you tomorrow.